Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada astrowani.com bertajuk Muhyiddin minta Puat Zarkashi mohon maaf dan ganti rugi 10 juta ringgit Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin menuntut anggota Parlimen UMNO Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi memohon maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit kerana didakwa memfitnah Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook pada minggu lalu. Dalam surat-surat tuntutan yang dihantar Firma Guaman, Rosli Dahlan Saravana Partnership kepada Muhammad Puat semalam, Muhyiddin antara lain menuntut Muhammad Puat untuk memadam kenyataan bertarikh 9 Februari mengenai kuarantin dari laman Facebooknya. Tuntutan itu dibuat terhadap kenyataan Muhammad Puat bahawa Muhyiddin enggan dikuarantinkan sekembalinya dari lawatan rasmi dari Jakarta pada 5 Februari lalu sehingga kerajaan terpaksa mewartakan perintah kuarantin 3 hari terhadap menteri. Kami diarahkan bahawa kenyataan tersebut mengandungi maklumat tidak benar, tidak berasas dan berniat jahat. Menurut surat tuntutan yang ditandatangani oleh Peguam Muhyiddin Yassin. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia.